Oke kawan, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu tumbuhan asli Indonesia, tanaman tropis. Ini termasuk tanaman liar ya, tanaman yang tumbuh liar namun juga memiliki keunikan, beberapa keunikan yaitu, oke langsung saja, ini dia. Ini tanaman ileng-ileng, ada yang menyebutnya ileng-ileng ya. Kalau dulu waktu saya kecil ini menyebutnya dengan tanaman mangsi-mangsian. Mangsi sendiri artinya adalah tinta ya. Kenapa kok disebut mangsi-mangsian? Itu karena buahnya yang berwarna hitam. Nanti saya tunjukkan buahnya seperti apa dari tanaman ileng-ileng ini. Nah, tanaman ileng-ileng itu tumbuh liar ya. Ini tidak ditanam, dia tumbuh liar. Seperti itu. Tanaman ini tumbuh menjalar ya. Enggak merambat sih, maksudnya tumbuhnya itu panjang seperti ini. Jadi dia batangnya kecil tapi panjang. Seperti itu. Nah, ini juga biasanya bagi pecinta bonsai bisa dibonsai ya. Tanaman ileng-ileng ini, tapi dicari yang batangnya sudah tua atau sudah sangat besar. Ini banyak ya, tumbuh di sekitar rumah ataupun di tempat-tempat ini, di sungai ya, sungai sudah yang kering ini saya. Nah, ini juga ada. Nah, ini saya mau tunjukkan buah dari tanaman ileng-ileng ini ya. Oke kawan, nah ini dia buahnya. Buahnya seperti ini, hitam. Dinamakan mangsi-mangsian karena warnanya hitam. Nanti kita coba pecahkan ya. Nanti ini kalau pecah warnanya hitam. Nah, seperti ini ya. Hitam. Seperti ini. Dicoba kita pecahkan. Oke, kawan. Nah, ini seperti ini. Kita pecahkan ya. Ini tidak saya menggunakan tangan. Takut hitam ya tangannya nanti. Nah, itu warnanya hitam seperti ini. Jadi kayak tinta ya. Kalau di tempat saya tinta itu disebut juga dengan mangsi. Anak-anak kecil dulu menyebutnya ini mangsi-mangsian ya, seperti ini. Ya. Ini merupakan tanaman asli Indonesia. Buat nambah informasi saja ya, seperti ini. Tanaman ileng-ileng ini juga memiliki manfaat ya. Nanti kita ulas manfaatnya.